Awal-awalnya ya terkejutlah juga kan sebab tak pernah ada kat Malaysia. Mungkin faktor orang-orang ni semua mungkin terlalu ramai jadi kerja pun tak cukup macam itulah. Kalau nak pergi Indonesia ni. Aa, ini aku nak bagi tahu supaya korang tak terkejut nanti aa, bila korang dah sampai sana. Kadang kenapa kok Indonesia tu cantik, Indonesia tu indah, tapi kok orang kok enggak banyak yang istilahnya berkunjung ke Indonesia ya karena mungkin karena itunya tadi ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh right, guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video nih. requestan dari para teman-teman sekalian di Instagram nih, ya kan? Indonesia yang indah memang Indonesia indah. Tapi harus bayar di setiap sudut. Aduh, gimana ini pengalaman wisata Malaysia? Ini ke Indonesia, dia curhat, dia cerita tentang pengalamannya ketika berwisata di Indonesia Nah saya penasaran sekali apa yang disampaikan job-job kita simak videonya bersama Dan di sini saya tidak mau menjelekkan negara mana ya kan Indonesia ataupun Malaysia dan negara-negara manapun Di sini hanya mengungkap bagaimana ceritanya dan kita belajar daripada ini Kita mengambil kalau yang baik kita teruskan Kalau yang tidak baik kita buang kita ganti dengan yang lebih baik Nah seperti itu Tanpa berlama-lama Jom kita simak videonya ini daripada Amas Ganteng linknya di deskripsi Subscribe dan support Amas Ganteng guys Let's go Cerita tentang keindahan di Indonesia ni Memang sangat-sangat menakjubkan Memang wow. keren lah orang kata Tapi sempat aku terkejut Bila di mana-mana tempat pun kena bayar Di simpang, di parking Semua kena bayar Sebab ada orang jaga Awal-awalnya Ya yeah, terkejut lah juga kan Sebab tak pernah ada kat Malaysia Mungkin faktor Orang-orang ni semua Mungkin terlalu ramai Jadi Kerja pun tak cukup Macam itulah. lah Sampai kan Dekat mall pun Ada promotor Yang macam Dia tunjuk tempat pun Kita kena bayar dekat dia ha, Contoh wow. macam tempat ni Aku masuk Dah kena bayar dah RM100,000 ni RM30 Tapi Ni What, nak masuk ke simpang-simpang lain pun kena bayar. Semuanya memang kau kena bersedia duit kecil-kecil lah. Kalau nak pergi Indonesia ni, aa, ini aku nak bagi tahu supaya kau orang tak terkejut nanti aa, bila kau orang dah sampai sana. Cuma tempat-tempat dia memang best. Kalau nak cerita pasal keindahan Indonesia dia memang best. Tapi cuma faktor-faktor dia macam kebersihan tu kena tambah lagi lah. Apapun, -apa kalau pergi Indonesia ni. Yang paling best kau nikmati lah segala nature yang ada isi minyak pun kita isi minyak kat kedai runcit ya guys ini kalau di kampung-kampung lagi tu aku sempat ke kampung-kampung pengalaman wisata di Indonesia dari perspektif seorang turis Malaysia memang penuh dengan kejutan yang tak terduga tetapi tetap menawarkan keindahan yang luar biasa Betul. di awal ulasannya dia membahas betapa menakjubkannya pemandangan alam di Indonesia. Yang menurutnya sangat mempesona dan memikat hati, namun hal yang langsung membuatnya terkejut adalah sistem pembayaran yang diterapkan di hampir setiap tempat, termasuk di simpang jalan dan parkiran, di mana ada orang yang menjaga dan meminta uang. Ini cukup berbeda dari apa yang biasa ditemuinya di Malaysia, yang tidak memiliki sistem pembayaran seperti itu di tempat-tempat umum. Dia merasa bingung dan heran pada awalnya karena tidak terbiasa dengan situasi ini, tetapi kemudian mencoba memahami bahwa mungkin ini adalah cara masyarakat setempat untuk mencari nafkah di tengah populasi yang sangat padat, di mana peluang kerja mungkin terbatas, sehingga setiap orang harus memanfaatkan setiap peluang yang ada, termasuk memberikan jasa kecil seperti menjaga parkiran atau menunjukkan yeah. jalan. Lanjut, dia menceritakan pengalaman di pusat perbelanjaan, di mana promotor yang menawarkan bantuan menunjukkan tempat juga meminta tips, sesuatu yang belum pernah dialaminya di Malaysia. Ketika dia mengunjungi salah satu tempat wisata, dia langsung dikenakan biaya masuk sebesar 100.000 rupiah, yang setara dengan 30 ringgit. Namun yang lebih mengejutkan lagi, setiap kali dia hendak berbelok ke simpang lain di area tersebut, ada biaya tambahan yang harus dibayar kok bisa gitu ya guys ya saya saya baru tahu gitu kok bisa gitu kan nggak oh, semua kayak gitu tapi tapi mungkin ada beberapa tempat yang seperti itu ya guys ya sehingga ya kadang kenapa kok Indonesia itu cantik Indonesia itu indah tapi kok orang kok nggak banyak yang istilahnya berkunjung ke Indonesia ya karena mungkin karena itunya tadi ya guys ya pembayaran pembayaran ataupun ya aduh nggak tahu lah cal calo, bukan calo apa sih namanya guys ya oknum-oknum seperti itu lagi ya karena itu dia menekankan pentingnya selalu membawa uang kecil saat berwisata Aha. di Indonesia agar siap menghadapi pembayaran-pembayaran yang tak terduga ini dia memberi peringatan kepada calon wisatawan dari Malaysia agar tidak terkejut saat tiba di Indonesia, Aduh. dan menghadapi situasi ini meskipun tetap menegaskan bahwa keindahan tempat-tempat tersebut memang pantas untuk dinikmati. Dimati, betul. Dia juga berbagi pengalaman ketika berkeliling di kampung-kampung di Indonesia, di mana suasana sangat berbeda dari kehidupan perkotaan. Menurutnya, mengunjungi kampung di Indonesia seperti membawa kembali ke masa lalu wow. dengan cara yang menyenangkan dan positif. Dia menggambarkan bagaimana penduduk lokal sangat ramah, dan pemandangan alam di kampung-kampung tersebut sangat asri dan menenangkan. Dia juga menemukan bahwa di kampung-kampung ini, orang bisa mengisi bensin di warung kecil alih-alih di stasiun pengisian bahan bakar besar yang cukup mengejutkan baginya. Dia menyoroti bahwa tempat-tempat ini sering memiliki spot-spot tersembunyi yang hanya diketahui oleh penduduk lokal, ya. menambah keunikan pengalaman wisata di sana. Betul, betul. Namun, dia kembali mengingatkan tentang sistem pembayaran yang mungkin akan membuat wisatawan kaget, terutama ketika ada orang lokal yang menawarkan jasa kecil seperti menunjukkan jalan atau membantu parkir, di mana mereka biasanya mengharapkan tips. Menurutnya, ini adalah hal yang wajar karena merupakan salah satu cara masyarakat setempat mencari nafkah, dan sebagai turis kita harus mempersiapkan uang receh untuk hal-hal seperti ini. Okay. Selain itu, makanan tradisional Indonesia juga menjadi salah satu sorotan utama dalam ulasannya. Dia sangat terkesan dengan rasa dan variasi makanan yang tersedia, mulai dari nasi Padang, sate, hingga bakso. Menurutnya, makanan di Indonesia benar-benar <laughs> menggugah selera, dan harganya pun relatif murah sehingga wisatawan bisa makan dengan puas tanpa harus khawatir tentang anggaran. Namun, kalau, dia Kalau dari segi makanan iya, guys ya. Jadi murah banget kalau makanan gitu ya, guys ya. Tidak se ya, tidak mahal gitulah intinya seperti itu. Jadi tidak me, membuat kantong bokek gitu ya, guys ya. Kantong itu kita jebol enggak gitu guys. Kalau makanan dia juga mengingatkan agar berhati-hati dalam memilih makanan jalanan, terutama jika memiliki perut yang sensitif. Meskipun dia merasa bahwa bagi mereka yang punya perut baja, wisata kuliner jalanan di Indonesia akan sangat menyenangkan dan penuh kejutan dengan pilihan yang beragam dan unik. Betul. Di tempat-tempat wisata, dia juga menemukan banyak spot Instagramable yang menarik untuk diabadikan dalam foto. Namun, dia mengingatkan bahwa beberapa spot strategis mungkin memerlukan biaya tambahan atau tips kepada orang-orang sekitar untuk mendapatkan akses foto yang bagus. Meskipun demikian, menurutnya pengalaman ini tetap sepadan karena Indonesia menawarkan banyak tempat yang luar biasa indah dan unik untuk difoto. Hal lain yang dia hargai adalah keramahan penduduk lokal yang sangat terbuka dan ramah terhadap wisatawan. Dia menekankan pentingnya mencoba belajar beberapa kata dalam bahasa Indonesia seperti terima kasih atau berapa harganya karena menurutnya ini ini akan membuat interaksi dengan penduduk lokal menjadi lebih seru dan menyenangkan. Orang-orang lokal di Indonesia sangat menghargai ketika turis berusaha berkomunikasi dengan bahasa mereka, dan hal ini dapat memperkaya pengalaman wisata secara keseluruhan. Kesimpulannya, dia menyatakan bahwa meskipun ada beberapa kejutan terkait pembayaran yang mungkin tidak biasa bagi wisatawan dari Malaysia, Indonesia tetap menjadi destinasi wisata yang luar biasa dengan keindahan alam, makanan lezat, dan keramahan orang-orangnya. Setiap kejutan kecil seperti pembayaran tambahan justru menambah warna dan cerita dalam perjalanan wisata, sehingga membuatnya menjadi pengalaman yang unik dan tak terlupakan. Betul. wisatawan hanya perlu mempersiapkan mental dan fisik dengan baik serta membawa uang receh untuk sepenuhnya menikmati keindahan keunikan yang ditawarkan oleh Indonesia. Selain aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ulasan ini juga menyoroti beberapa pengalaman tambahan yang memberikan dimensi lebih mendalam tentang Indonesia sebagai destinasi wisata. Salah satu yang paling menarik adalah perbedaan budaya dan cara hidup antara masyarakat kota dan kampung di Indonesia. Ketika berada di kampung-kampung, orang ini merasakan betapa otentiknya kehidupan pedesaan, di mana penduduk lokal hidup dengan sederhana namun penuh dengan kehangatan. Interaksi dengan penduduk setempat yang begitu ramah dan selalu siap membantu memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan, yang jarang bisa ditemui di kota-kota besar. Penduduk lokal di kampung-kampung ini tidak hanya ramah, tetapi juga sangat terbuka terhadap turis, bahkan seringkali menawarkan bantuan tanpa meminta imbalan. Namun, mereka akan sangat menghargai jika kita, sebagai turis, memberikan sedikit tips sebagai bentuk apresiasi atas bantuan mereka. Misalnya, saat mereka menunjukkan jalan atau memberikan informasi tentang tempat-tempat yang tidak banyak diketahui wisatawan lain, selain keramahan penduduk, hal lain yang juga menjadi sorotan adalah fasilitas dan infrastruktur di daerah-daerah yang lebih terpencil. Meskipun pemandangannya luar biasa, infrastruktur di beberapa tempat, uh, terutama di luar kota-kota besar, masih terbatas. Betul. Misalnya, jalan-jalan menuju beberapa destinasi wisata alam yang menakjubkan mungkin tidak sebaik di kota-kota besar, dan kadang-kadang akses menuju tempat-tempat tersebut cukup sulit. Ini adalah sesuatu yang perlu diperhitungkan oleh wisatawan, terutama ya. jika mereka merencanakan perjalanan ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Meski demikian, ketidaknyamanan ini seringkali terbayar dengan pemandangan alam yang luar biasa dan pengalaman yang otentik jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Dalam ulasannya, orang ini mencatat bahwa tempat-tempat yang indah di Indonesia seringkali tersembunyi dan membutuhkan usaha lebih untuk mencapainya. Tetapi itu adalah bagian dari pesona Indonesia sebagai destinasi wisata. Selain itu, dia juga mencatat bahwa di Indonesia, ada banyak pasar lokal dan tempat-tempat berbelanja yang unik yeah. di mana wisatawan bisa menemukan berbagai barang kerajinan tangan, makanan khas, dan suvenir yang sangat terjangkau. Di pasar-pasar ini, wisatawan bisa merasakan langsung interaksi dengan pedagang lokal dan bernegosiasi harga yang seringkali menjadi bagian dari pengalaman berbelanja di Indonesia. Pasar-pasar ini juga memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang budaya setempat. Dari produk-produk yang dijual hingga cara hidup masyarakat lokal, dia menekankan bahwa berbelanja di pasar lokal di Indonesia memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan berbelanja di mal-mal besar, karena disinilah keaslian dan keunikan budaya Indonesia benar-benar terlihat. Ulasan ini juga menyentuh tentang keindahan alam Indonesia yang sangat beragam, mulai dari pegunungan, hutan tropis, hingga pantai-pantai eksotis yang tersebar di berbagai pulau. Setiap tempat memiliki karakteristiknya sendiri, dengan pemandangan yang memukau dan atmosfer yang berbeda. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menawarkan pengalaman alam yang sangat luas dan beragam, yang menjadikannya destinasi wisata yang unik dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dari Bali yang terkenal dengan pantai dan budayanya uh -huh. hingga destinasi-destinasi yang lebih tersembunyi, seperti Flores dan Raja Ampat. Raja Ampat. Indonesia memiliki banyak sekali tempat yang layak untuk dijelajahi. Namun, dia juga menyoroti beberapa tantangan yang mungkin dihadapi wisatawan selama perjalanan di Indonesia, terutama terkait dengan cuaca dan transportasi di beberapa daerah, terutama yang berada jauh dari kota besar. Transportasi umum bisa cukup terbatas, dan wisatawan mungkin perlu menyewa kendaraan pribadi atau menggunakan jasa pemandu lokal untuk mencapai tempat-tempat tertentu. Selain itu, cuaca yang tidak menentu, terutama di musim hujan, juga bisa menjadi tantangan bagi wisatawan yang ingin menikmati aktivitas outdoor seperti hiking atau snorkeling. Dia menyarankan agar wisatawan selalu mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi fisik maupun peralatan yang dibawa, untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Sebagai penutup, dia menyatakan bahwa meskipun ada beberapa kejutan dan tantangan yang mungkin dialami selama berwisata di Indonesia, seperti sistem pembayaran yang berbeda dan Aha. infrastruktur yang kadang kurang memadai di daerah terpencil, Betul. semua itu adalah bagian dari keunikan dan pesona Indonesia. Pengalaman yang didapat dari interaksi dengan penduduk lokal menikmati keindahan alam yang luar biasa. Serta merasakan budaya dan makanan khas yang beragam, semuanya menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata yang sangat direkomendasikan bagi wisatawan Malaysia. Perbedaan-perbedaan kecil ini adalah hal yang mungkin perlu diperhatikan, Betul. tetapi tidak mengurangi betapa menakjubkannya pengalaman berwisata di Indonesia. Betul. Kesimpulannya, Indonesia adalah destinasi yang menawarkan keindahan alam, budaya, dan makanan yang luar biasa. Dengan keramahannya yang akan selalu diingat oleh siapapun yang berkunjung, meskipun ada beberapa hal yang mungkin mengejutkan seperti pembayaran tambahan atau tantangan infrastruktur, semua itu justru menambah warna dalam perjalanan dan membuat pengalaman wisata menjadi lebih berkesan bagi siapapun yang mencari destinasi dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam. Indonesia adalah pilihan yang tepat. sudah right, ya, selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Aduh, gimana ya? Ya memang keunikan tersendiri daripada wisata-wisata yang ada di Indonesia Saya saja merasakan gitu ya guys ya ketika saya berwisata di Indonesia Ya maka akan ada hal-hal pembayaran apapun ya kan Uh, kayak uh, Pak parkirnya segini, oh tiketnya segini dan lain sebagainya. Dan itu mungkin memang udah terjadi karena kita beda wilayah, beda tempat pasti beda juga penanganannya seperti itu ataupun uh, tradisinya juga beda, ya kan? Bayar bayarnya juga beda dan lain sebagainya. Emang harus tetap uh, apa ya punya uang receh untuk dibagi bagikan seperti itu. Itu itu sedekah lah karena kita uh, wisata itu kan sekaligus jalan-jalan, ya kan? Banyak uang mungkin. Seperti itu pemikirannya Nah seperti itu ya guys ya Tapi kalau 100 ribu itu banyak banget loh Dan ya <guluh> Pengalaman wisata atau pemerasan Ya tetap sih Kalau saya katakan kalau wisata di Indonesia Memang teman-teman harus tahu tradisinya memang seperti itu Dan memang keadaannya seperti itu gitu kan Dan itu menjadi sebuah keunikan tersendiri Apalagi setelahnya di pelosok-pelosok Kalau kita jalan ke tempat wisata yang memang pelosok dan itu emang uh, hidden gem gitu loh guys ya hidden gem gitu. Jadi kayak uh, tempat tersembunyi yang sangat-sangat cantik sekali. Itu kalau udah masuk ke dalam itu, itu pembayaran apa semua itu nggak bakalan kita kerasa gitu guys ya. Intinya, wow ini cantik banget dan kita bisa nikmati. Itu yang disampaikan oleh mbaknya tadi ya kan. Bagi aku ke Indonesia uh, merimasakan apa itu merimasakan bermula dari airport juga. Oh iya juga sih dari airport ya bisa juga tapi nggak semuanya Sebenarnya ada banyak pelancong yang menegur demi kebaikan bersama Tapi macam biasa mereka bukannya mendengar malah menjawab dua kali lima dengan pemerintahannya Dengan pemerintahannya Banyak negara menegur seperti biasa mereka tak akan dengar Pengalaman melancong ke Jakarta Bandung membuat saya seri untuk ke sana lagi. Kok bisa, janganlah mana kalinya uh, di setiap kedai yang kami kunjungi ada pengamen, penjajah, jualan, ibu-ibu, membawa anak kecil sambil minta duit memaksa masuk ke pasar raya. Ada guide yang tampil tanpa dipinta, harus dibayar. Oh, kok bisa gitu ya, terpaksa lagi. Baik melancong ke negara ASEAN lain selain Indonesia. Waduh, 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 kok jadi gini? kok jadi gini kok jadi gini aduh ayolah guys ya negara kita ini kan negara yang indah negara yang kaya raya akan wisata tapi kalau orang-orangnya kayak gini janganlah guys please kok aku gimana gitu ya guys ya mendengarkan hal seperti ini pungli sudah jadi sebagian budayanya aduh aduh di indonesia kalau ramah pasti ada makna tuh iya sih kalau ada maunya aja Ih ah nggak tahu sudah kalau ada maunya baik kalau nggak ada maunya nggak baik biasa aja cuek gitu tapi memang kayak gitu kenyataannya gimana ya guys ya jadi saya gimana ini tapi nggak semuanya gitu kan hanya beberapa orang saja yang seperti itu ya guys ya Uh, cancel trip ke Indonesia. Para semua benda kena po. Memang menabjukkan ya kan? Huh. Cancel. Apa tuh cancel? Cancel. Apa tuh? Apa tuh cancel ke cancel? I tak paham juga. Satu perkara yang tidak dinyatakan. Hati-hati bila makan di tempat terbuka. Ma banyak makanan yang tak halal walaupun penjualnya berkopiah ataupun bertudung. Di Malaysia setengah hotel melarang minta atau menunggu tips. Oh bagus sih guys ya. Oke Teringat uh, kisah di pantai pulau Bali Cadangannya mau rehat dan Bertenang melihat keindahan laut yang cantik Tetapi kerumunan oleh Puluhan orang yang jualan dan tukang urut Jalanan walau kita sudah Kata tidak mau mereka tetap juga Tidak mau pergi Ya mengganggu Mengganggu kenyamanan mengganggu Istirahat kita ya seperti itu kan Aduh gimana nih guys Aduh gak tahu saya sudah guys ya kalau kayak gini udah komentarnya banyak banget lagi setelahnya yang udah pengalaman pergi ke Jakarta, Bandung, Bali dan lain sebagainya mereka merasakan itu. Yo 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 yo, yo lah guys ya please lah buat teman-teman semua yang ada di tempat-tempat uh, wisata janganlah seperti itu ya guys ya please lah ya kan kalau kita emang ada jasa kita terapkan tarifnya ada kayak menunya mungkin ada penjelasannya seperti itu ya kan ah, ditawarkan baik-baik aduh gimana dong kalau kayak gini ya guys ya wah berabe jadinya jadi gak enak saya itu ya guys ya kasihan lah kalau istilahnya turis-turis semuanya kayak gitu ya kan aduh gimana kita mau maju ya kan kalau orangnya seperti itu yuk berubah guys berubah yuk 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 bisa bisa yuk bisa yuk Oke, itu dulu videonya. Aduh, Gak tahu sudah. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton sampai selesai sampai kayak gitu kejadiannya ya. Aduh, mana nih? Oh ya udah guys, ya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Di sini bukan menjelekkan, tapi biar kita belajar bersama lah, belajar bersama supaya tidak terjadi seperti itu lagi dan wisatawan itu bisa lebih banyak lagi ke Indonesia gitu kan? Oke. <tuh>, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.